menerbangkan balon udara raksasa menjadi tradisi tahunan di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut juga untuk meramaikan libur Lebaran 2023. Tradisi ini dimaknai sebagai momen kemenangan bagi umat muslim setelah satu bulan penuh menunaikan ibadah puasa. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang menggelar Kembaran Balloon Culture Festival yang mengambil tema Festival Mudik Meriahkan Idul Fitri dengan melestarikan tradisi yang diikuti sebanyak 126 peserta. Banyaknya peserta membuat panitia harus membagi waktu pelaksanaan selama 4 hari, sejak H+1 hingga H+5 Lebaran yang dipusatkan di lapangan Ronggolawe, Desa Kembaran, Wonosobo. Tentu festival balon ini menjadi daya tarik wisatawan, baik dari Wonosobo maupun dari daerah lain. Tak heran jika selama festival berlangsung, ribuan pengunjung mampu memadati Stadion Ronggolawe untuk menikmati sensasi keindahan penerbangan balon udara raksasa di langit Wonosobo. Tujuannya kegiatan ini adalah untuk salah satunya untuk memperingati peringatan Hari Raya Idul Fitri dan juga untuk mewadahi dari pecinta balon dan juga pembuat balon khususnya di wilayah Desa Kembaran dan di Kabupaten Wonosobo. Untuk peserta total dari hari pertama sampai dengan hari ini kurang lebih ada sekitar 60 peserta dan pada hari ini, hari yang ketiga, pelaksanaan hari yang ketiga ada 40 peserta. Karena dengan aturan yang ada, itu kan kalau balon yang ditambatkan, balon yang dilepas itu kan mengganggu penerbangan. Sehingga pada tahun 2017 sampai dengan saat ini dengan adanya aturan yang mengatur dengan penerbangan balon, maka balon itu wajib atau harus ditambatkan agar tidak mengganggu penerbangan. Penerbangan balon udara raksasa dilakukan pada pagi hari antara pukul 6 hingga 8 pagi untuk menghindari terpaan angin yang mengganggu balon mengudara. Dikarenakan anginnya tertiup terlalu kencang, artinya balon tidak bisa naik ke atas dengan sempurna. Kendalanya apa tuh selain angin? Gak ada, cuma angin itu. Kalau anginnya gak ada, itu kemungkinan naik ke atas dan di atas itu gak mumpet mampet. Ya. Setiap tahun ikuti festival kayak gini? Iya, setiap tahun pasti. Tapi untuk kali ini gimana menurut Anda? Ya, lumayan kecewa. Kecewa. Karena ya itu anginnya itu. Ukuran balon udara sendiri rata-rata memiliki tinggi 20 meter dan berdiameter 6 hingga 7 meter. Untuk menerbangkan balon berukuran raksasa ini membutuhkan sekitar 10 orang, di mana balon terlebih dahulu diisi gas atau asap. Kesan-kesan yang pertama itu sangat bagus lah untuk warga Wonosobo, apalagi kita melihat pemandangannya sangat bagus untuk di wilayah Wonosobonya. Tentunya ini tempatnya di Dusun Kembaran, Pak, di Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar. Untuk balonnya sendiri gimana kesannya? Balonnya itu sangat bagus sekali, Pak. Untuk sama di sini melihat pemandangannya sangat bagus. Menarik ya, karena kayak udah tradisi gitu. Terus ya emang bagus sih. Dan setiap tahun ke sini. Terima kasih kepada para peserta atau para sudah berapa kali ke sini? Kemarin balon kultur festival yang telah sekali ini. Beberapa tahun terakhir, penerbangan balon udara tidak boleh dilepas liar ke udara, namun harus diberi tali setinggi maksimal 200 meter agar tidak mengganggu dan membahayakan penerbangan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adit TV.